Niki lagi. Lo gak lihat apa gue lebih cantik dari Niki? Kenapa sih lo suka sama dia? Maksud lo? Masa lo tahu ya, Niki itu gak seperti yang lo bayangin. Emangnya kenapa sama Niki? Dia punya rahasia besar dan lo pasti shock dengernya. Halo Tante, Keisha, Keishanya nggak ada di sini Tante. Apa? Si Keishanya belum pulang ke rumah. Iya Tante, iya, saya pasti bantu cariin. Kenapa nih? Si Keisha belum pulang ke rumah Jo. Halo Keisha. Kalau lo mau tahu, lo datang ke sini sekarang juga. Junot? Kenapa lo yang angkat handphonenya Keisha? Keisha di mana? Kenapa? Keisha? Kenapa lo yang angkat handphonenya Keisha? Keisha di mana? Kenapa? Keisha. Diam. Enggak bisa diam banget sih. Junot, balikin HP gue. Mau handphone. Tar dulu dong. Gue mau SMS dulu si Niko biar dia datang sini. Enggak mau balikin. Diam. Diam. Junot balikin. Balikin. Gue udah SMS orangnya. Sebenarnya lo percuma manggil Niko kesini. Dia nggak peduli kok. Gue mau di mana kek. Orang gue bukan siapa-siapa dia. Wow. Waduh. Gue nggak nyangka ya. Ternyata lo nganggep diri lo serendah itu. Kasian. Gue denger dari Niko, kok lo tahan Keisha di sini ya? Siapa juga yang ditahan? Orang gue suka rela kok ikut Juno. Gue gak nyangka ya. Demi ngindarin gue, demi sembunyi dari gue, lo rela buat dandan jadi cewek gini. Cantik bos. Jadi udah tahu. Oke. Gue juga nggak nyangka kalau lu bisa jatuh cinta sama cewek jadi. Lu diam. Lo udah janji sama gue, lo bakal ngasih tahu sama gue kenapa lo dendam banget sama Niko. Kasih tahu sekarang. Oh iya, gue hampir lupa. Lo tadi mau ikut sama gue gara-gara lo mau tahu alasannya kenapa gue benci banget sama temen lo yang satu ini. Gue akan kasih tahu sekarang. Itu semua karena gara-gara dia. Thank you.
nyontek. Tapi Pak, ini ini bukan punya saya, Pak. Ini buat kalian semua. Ya. Bapak sudah mengingatkan ke kalian, siapa saja yang nyontek di ujian Bapak, hasilnya akan saya sobek dan kamu dapat nilai nol. Silakan keluar. Dan gara-gara itu juga gue itu dianggap jadi tukang nyontek. Dan gue dapat nilai nol. Gara-gara itu lah gue jadi gak lulus sekolah. Itu semua gara-gara lo. Makanya semenjak hari itu gue dendam sama lo. Dan gue janji sama diri gue, gue akan buat lo gak akan pernah lulus. Itu janji gue. Jadi lo dendam sama gue gara-gara itu? Oh, ternyata. Kalau gitu Niko sekarang harus minta maaf sama Junot. Apaan? Kok lo jadi belain dia sih? Apaan lo juga senyum-senyum? Lo juga harus minta maaf sama Niko karena lo udah bikin dia terus-terusan dikeluarin dari sekolah. Bener tuh kata Keisha. Mendingan kalian baikan. Dia minta maaf. Iya bos. Omongan mereka ada bener juga. Ah bos, sorry. Gue juga cuma mau ngingetin doang. Kalau kata guru ngaji gue, menyimpan rasa dendam lama-lama itu gak baik bos. Apalagi lebih dari 3 hari. Gue dosa bos. Tunggu dulu. Kok lo berdua jadi kompakan sama mereka? Udahlah ya Junot, Niko. Kalian saling minta maaf. Karena ini berdua salah kalian. Ya bos, maaf aja sih. Tahu bos, udah maafin aja. Kalau minta maaf duluan, bukan berarti kalah bos. Ayo. Oke, gue minta maaf. Gue juga minta maaf. Nah, itu. Untuk rayanya, kita main bilet gimana? Boleh. Ari, bisa? Bisa gak? Nick selamat ya, sekarang masalahnya semuanya udah clear. Jadi lo gak akan diganggu-gangguin lagi sama Junot. Iya sih. Tapi tadi gue beneran cemas banget waktu lo ngilang. Lo gak apa-apa kan? Gue seneng kok kalian udah deket lagi. Ya tapi saran gue aja sih, sih Jo. Ya silakan aja sih kalau kalian mau menipu hati kalian masing-masing. Oh iya, lo udah tau belum sih kalau misalnya Niko mau pindah ke Singapura? Bener nih. Iya. Ortu gue udah tau kalau gue di DO dari sekolah. Mereka juga suruh gue pindah ke Singapura. Dan mereka juga ngizinin gue buat ngelanjutin kuliah sesuai dengan jurusan yang gue impiin selama ini. Jadi kita pisah dong. Siapa bilang? Gue masih bisa main ke Jakarta lagi kok pas liburan. Lagian cewek yang gue suka dia ada di sini. Lah, kok Tiara sih? Aduh, Keisha. Bro, kayaknya perjalanan lo masih panjang deh. Dan lama banget.